Kalian masukkan nih kode dari King Gift Pack-nya. Lalu kalian klik redeem gift. Apa kabar guys? Kembali bersama Kagetora Kazama. Kalian lihat kan yang gua tunggangi sekarang, yaitu panda yang bawa mercon. Panda ini gua dapetin gratis nih guys, dari event yang sedang diadakan Utopia Origin. Eventnya itu yang ini guys, namanya Guardian Energy. Kalau kalian yang belum mengikuti event ini dan tidak tahu caranya, nah simak langkah-langkah berikut ya. Pertama, kalian buka dulu browser kalian. Di sini gua menggunakan Google Chrome, dan kalian ketik alamat website berikut, jqheroGame.com/jeque/user.html. Maka kalian akan masuk ke halaman Utopia dengan bahasa Chinese. Langsung kalian login aja dengan menggunakan Facebook login. Tinggal diklik aja. Akan diminta konfirmasi. Pilih saja langsung continue as username Facebook kalian. Maka kalian udah berhasil nih login di halaman Hero Game-nya. Nah, ini eventnya guys. Yang nol ini adalah energi kalian. Kalian harus mengumpulkan guys, energinya itu minimal sampai 100. Gua minta kalian untuk like video ini, subscribe channel Kagetora Kazama, dan nyalakan loncengnya guys, agar kalian dapat notifikasi setiap video terbaru yang gua upload. Share video ini ke 5 orang teman-teman kalian. Tonton video ini dan iklannya sampai habis ya. Gua sangat mengapresiasi itu semua sebagai bentuk dukungan kalian ke gua. Thank you guys. 32.152 itu total energi yang udah terkumpul dari semua yang mengikuti event ini. Kalian klik bola energi yang tengah ini, maka kalian akan disuruh untuk share ke Facebook. Kalian share aja langsung ke Facebook. Terserah kalian mau tulis apa. Kalau di sini gua tulis jangan diklik. Lalu kalian pilih public dan post ke Facebook. Jadi kalian klik yang kumulatif total ini untuk share ke Facebook. Seperti ini, kalau kalian klik akan muncul lagi postingan untuk di-share. Ini adalah postingan yang gua share tadi, dan kalau kalian klik akan mengarah ke sini. Nah, alamat link yang mengarah ke halaman ini itu yang kalian share nantinya. Untuk mengecek sudah berapa energi kalian yang terkumpul, kalian bisa masuk ke alamat ini, https://jq.herogame.com/jq/user.html. Dan di sini energi gua sekarang masih 0. Nah, kalau kalian klik tengahnya seperti tadi gua bilang, ini untuk share ke timeline home Facebook kalian. Akhirnya gua terkumpul 27 energi. Dan di bawah ini kalian bisa lihat ada 1 sampai dengan 90. Nah, ini guys, kalau kalian klik maka akan memberikan bonus energi. Misal gua klik 1, maka gua akan mendapatkan bonus 5 energi. Sebentar, gua coba untuk translate dulu halamannya. Nah, seperti ini, kalau kalian udah mendapatkan 1 energi, maka kalian akan mendapatkan bonus 5 energi guys. Langsung aja kita receive. Energi gua 28 dan mendapatkan bonus 5 menjadi 33 energi. Dan gua klik bonus yang 10, maka akan memberikan bonus kembali 10 energi lagi guys. Maka total energi gua sekarang 43. Untuk memastikan apakah benar, kita refresh halaman browsernya. Dan energi gua sekarang totalnya 43. Maka gua udah bisa nih guys, klaim bonus 30 energi. Dan akan memberikan bonus sebesar 10 energi lagi. Sekarang total energi gua 53 nih guys. Jadi gua udah bisa nih klaim yang bonus untuk 50 energi, karena energi gua udah capai 50. Langsung aja nih gua refresh lagi halamannya.
Dan total energi gue sekarang 53, gue bisa klaim hadiah yang 50 energi dan mendapatkan bonus 10 energi lagi. Dan total energi gue menjadi 63. Nah, ini adalah cara tercepat guys kalian mendapatkan energi. Jadi, jangan lupa untuk kalian redeem energi kalian jika sudah mencapai checkpoint dari energi-energi di bawah ini. Seperti yang gue lakukan barusan. Sekarang energi gue udah terkumpul 79 guys. Dan gue udah bisa redeem yang bonus 70. Dan gue akan mendapatkan bonusnya sebesar 10 energi. Dan total energi gue sekarang menjadi 89. Jadi gue ingetin sekali lagi, kalau kalian udah sampai checkpoint, langsung aja nih kalian redeem hadiah bonus energi kalian. Sekarang energi gue udah 93 nih guys. Jadi gue bisa redeem hadiah energi di checkpoint 90. Langsung aja nih, kita redeem hadiah checkpoint yang 90. Kita klik aja yang 90-nya. Maka kalian akan mendapatkan bonus energi 100 guys. Langsung aja kita receive nih energinya. Bonusnya 100 dan sekarang energi gue menjadi 194. Jadi kalian cepetan deh sampai checkpoint yang 90. Karena kalian akan mendapatkan nih hadiah bonus energi sebanyak 100. Dan ini adalah peraturan dari event ini. Kalian bisa share link ini dan mengajak teman-teman kalian untuk mengklik halaman ini. Maka kalian akan mendapatkan energi tambahan sebesar 1 untuk 1 orang yang membantu kalian. Poin energi bisa kalian gunakan untuk meredeem hadiah nih dari game-game yang berbeda dari vendor hero game ini. Dan sekarang kita redeem nih guys hadiah yang bisa kita dapatkan. Di sini ada beberapa game yang bisa kalian tukarkan nih guys dari energi, seperti Street Basketball dan juga ada game seperti Miracle MU. Lalu ada game lagi seperti National Gun. Dan ada game dari hero game lagi yaitu Flying Party. Pastikan kalian memilih game Utopia Origin guys, yaitu yang paling bawah. Nah, di sini ada pilihan nih, Bronze Gift Pack membutuhkan 20 poin. Nah, gua akan meredeem hadiah dari Bronze Gift Pack ini. Langsung aja gua klik yang ini. Nah, ini akan meminta konfirmasi apakah kita mau menggunakan 20 poin itu untuk Bronze Gift Pack. Langsung aja kita klik nih confirmation-nya. Oke, gua udah meredeem hadiahnya, guys. Tapi kita belum bisa nih menerima hadiahnya langsung. Kita harus klik lagi di bagian yang sama. Lalu kita akan mendapatkan reward virtual code. Nah, langsung aja nih kita copy kodenya ini. Kita klik copy. Lalu kalian buka game Utopia Origin-nya. Kalau kalian udah masuk ke dalam gamenya, kalian pilih menu, lalu kalian pilih bagian setting. Dan kalian masukkan kodenya di kolom ini. Lalu klik redeem gift. Maka kalian mendapatkan reward dari Bronze Gift Pack-nya. Hadiahnya itu akan langsung masuk ke tas kalian. Nah, ini gue dapat 10 chili seed, 10 wet seed, 10 op, dan 30 hide. Sekarang gue redeem yang untuk Silver Gift Pack. Dia membutuhkan 300 poin. Kita klik lagi. Dan dia akan minta konfirmasi, langsung kita klik konfirmasinya. Dan kita copy lagi nih kode untuk yang Silver Gift Pack-nya. Kita klik copy dan kemudian kita buka lagi nih game Utopia Origin-nya. Dan kalian bisa meredeem hadiahnya seperti tadi. Buka menu, lalu pilih setting dan masukkan kodenya untuk Silver Gift Pack. Kemudian ketik redeem gift. Maka akan mendapatkan hadiahnya untuk yang Silver Gift Pack. Dan untuk memastikannya kita buka tas dan gua mendapatkan 300 sen, 300 wood, dan 300 stone. Hadiah ketiga yang bisa kalian redeem adalah Gold Gift Pack. Dia membutuhkan 500 poin. Langsung aja nih kita klik dan dia akan minta konfirmasi. Kita pilih confirmation dan kita copy lagi kodenya. Kita copy kode yang untuk Gold Gift Pack. Oke, udah tercopy. Dan langsung kita buka game Utopia Origin-nya lagi. Sama seperti tadi, kita copy paste di kolom ini.
Kemudian kita klik redeem gift. Maka kalian akan mendapatkan hadiah untuk gold gift pack. Dan kita pastikan kita buka bag dan gua mendapatkan 10 elfish, 10 king crab dan 100 magic cheese. Kemudian kita redeem yang untuk diamond gift pack. Ini worth it guys karena akan ngasih kita pirate costume suit. Kemudian kita klik lalu kita pilih confirmation. Dan kalian klik lagi nih untuk mengcopy kode dari diamond gift pack. Kita pilih copy. Dan kemudian kalian buka ke Utopia Originnya lagi. Kalian masukkan kode yang untuk diamond gift pack di sini, kemudian kalian klik redeem gift. Maka kalian mendapatkan hadiahnya. Dan mendapatkan pirate set pack. Nah, langsungnya nih kita tap continue. Lalu kita cek back dan ini adalah pirate set pack-nya. Bisa kalian pakai, bisa juga kalian jual ke orang lain. Dan ini adalah hadiah yang paling ditunggu-tunggu guys, yaitu Panda Fufu. Nah, kalian bisa redeem hadiahnya dengan cara mengklik dan pilih confirmation. Dan jangan lupa nih, kalian copy kodenya lagi. Kalian copy, lalu kalian login ke gamenya. Kalian masukkan nih kode dari King Gift Pack-nya. Lalu kalian klik redeem gift, maka kalian akan mendapatkan hadiah dari King Gift Pack, yaitu Panda Fufu. Lalu kita pilih bag, lalu kita pilih panda fufunya. Ini adalah tunggangan yang baru yang bisa kita dapatkan secara gratis dengan mengikuti event yang udah gua jelasin tadi. Kita pilih menu, lalu kita pilih pet, dan kita pilih mount. Dan inilah pandanya guys, speednya 8300. Langsungnya kita pakai. Oh, lebih cepat sih guys daripada kuda api gua. Buat kalian yang suka panda, kalian wajib nih ikuti event ini. Maka kalian akan dapat tunggangan Panda Fufu. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Ingat ya guys, like video ini, subscribe channel Kageto Rakazama, dan share atau repost video ini ke sosial-sosial media kalian. Bye-bye guys!